Hei, ini lagi ngebon. Oh iya. Ya, ya itulah lumayan lah daripada nganggur. Kangkung. Ini ngomong-ngomong pada dari mana ini, Dek? Dek, iya Pak. Maaf. Ini ya. Saya emang sengaja mau sini mau keliling kali ya. Mau nyari-nyari ular ini Pak. Ular? Iya. Waduh. Kebetulan emang. Kebetulan. Apa? Kalau memang Bapak mencari ular nih adik-adik ya. Iya. Di situ kadang-kadang tuh keluarnya dari situ tuh ya, ya, ya. Ular ini ya. Kalau bisa ya ular itu tolong ambillah buang kemana kayak gitulah soalnya sini banyak anak-anak yang pada main kalau lagi nyabut bajem saya nih. Nah iya betul lah lagi emang kita emang yang mau cari-cari ular iya ya istilahnya emang kalau di pekarangan gini biasanya di area ada laporan. Iya, kebetulan, kebetulan sekali kebetulan. Ya. Kalau memang ini mau cari ular kebetulan sekali gitu. Ya, Pak, ya. Oke, sekarang kita lihat aja tempatnya ya. Iya, memang kalau keluarnya dari sini terus nih. Ke mana, Pak? Bisa ayo sini. Bisa bisa ayo 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 ayo. Ayo. Biasanya di sini ada di lubang apa di luar? Enggak, di luar dia sedang jalan. Iya. Jalan aja. Jadi kan yang namanya ular ya. Kadang-kadang dia masuk nih ke dalam sini. Rumah kosong nih udah lama nih. Nah, adanya dari semak-semak ini nih. Nah, dia keluar dari sini. Tuh. Masuk ke dalam rumah itu. Dia rumah tua. Takut. Buset. Jangan kan nangkep ngeliat juga takut. Makanya ngomong-ngomong ini kampung apa ini? Ini Dusun Karang Setia, kampungnya Kampung Cerewet. Oh, RT 13, RW 04. Ini masih daerah Kerawang kan, Pak ya? Daerah Kerawang. Iya. Ya, boleh, boleh, boleh. Ya barangkali masih ada di situ dia. Iya. Tuh. Nah. Bisa adanya banyak-banyak. Iya, di semak-semak ini ya. Semak-semak jadi ya? Iya. Oh, iya, iya. Keluarnya dari sini dia nih. Setiap dia keluar dari sini terus aja ke sono no. Ya kita mau gedik ya takut. Nah, kita biarin aja udah. Tahu ya Pak, bahaya juga Pak, jangan main-main Pak ya. Oh iya iya pukul lah soalnya dia berpisah dia. Memang tempatnya ini ya? Ya, mudah-mudahan kita temuin nih. Coba aja coba. Posisinya wah. Kayaknya mencurigakan saya di sini. Ya coba aja. Kalau misal di daerah sana mungkin udah nggak ada. Iya kan? Iya. Oh, saya hati-hati deh. Ada lubang ya. Wah benar Pak. Hati-hati. Usah bilang apa ya kan ada kan. Hati-hati Pak. Yang Pak Sarman itu, yang ini bagian pencarian. Iya. Mana Pak? Larinya sebelah mana Pak? Lari dulu kita. Keluar biar ada enak-enaknya. Ada di belakang sana kayaknya. Ya, teman-teman ternyata ular tersebut bersembunyi di ada di sini. Iya, di bawah pohon kelapa ini. Di bawah pohon. Nah, bawah pohon kelapa dah. Ada genteng-genteng ya, genteng-genteng kas yang tidak terpakai. Iya. Ternyata dia bersembunyi di area sini. Ya, Bang Sarman lagi cari nih. Iya. Nah, ada Pak, ada kan ya? Ada. Dia kan ya? Ada. Apa? Ya. Hati-hati, Pak. Banget, Pak. Udah ya? Iya, gitu. Awas, awas. Ada gemuk amat, Pak. Adanya biasanya sering banget Pak kalau ular itu biasanya ada di pinggiran kebun dan sebelah sana sawah Pak. Pinggir sawah ya? Iya biasanya begitu. Oh iya makanya iya. Makanya saya prediksi saya jalan ke sini saya cari ular ternyata memang kebanyakannya ya di area-area seperti ini Pak. Ada bisa Pak.
Awas. Oke, siap. Awas. Ya. Wah, itu Pak, keluar, Pak. Ada ya? Keluar, Pak. Ada, Pak. Lihat tuh. Ya kan? Noh. Wah, itu kan ya. Iya, benar. Itu. Banget. Percaya enggak? Karena saya ada dari sini, ya kan? Wah, luar biasa ini, gede benar. Pak, hati-hati, Pak. Apa, Pak? Ya, terus menyerang ya. Iya. Awas, Pak. Hati-hati, Pak. Wah, benar nomornya. Waduh. Oh, jemput ini bisa. Ya. Awas, hati-hati, Pak. Udah. Hati-hati, Pak. Ya. Bawa ke tempat yang aman, Pak. Hati-hati, Pak. Ini dia yang suka masuk ke rumah ini. Oh, ini. Iya, ini. Benar nih, Pak. Oh, iya. Yang lain nih. Iya, ini benar. Kiranya ada lagi enggak kira-kira nih? Ya enggak tahu dah pokoknya. Oh, Pak, hati-hati, Pak. Hati-hati, Pak. Hati-hati, Pak. Hati-hati, Pak. Oh, ini dia nih. Oh, yang nakut-nakutin nih. Sekarang kita udah temuin iya. Ular yang tadi Bapak unjukin, kemungkinan ini nih. Nah, emang ini ularnya ini? Oh, percis. Iya, percis ya. Iya. Nanti tetap saya sisir lagi, Pak ya. Iya, siap. Sisir lagi, ular kemungkinan. Mungkin ada temannya gitu. Jadi, biasanya satu pasang, Pak. Oh, begitu ya? Biasanya satu pasang. Oh, iya. Pegang sama Pak Sarman nih, buntutnya, ekornya, untuk kita jinakkan dulu, Pak. Iya. Supaya dia nggak terlalu buas gitu. Atau apa, hati-hati, Pak. Iya. Dia udah tahu lebah mana yang... Oh, gitu ya. Awas. Dia tetap melawan, Pak. Iya, udah pasti. Daerah Kerawang ternyata ular-ular jenis begini banyak juga ya. Iya, itulah. Makanya saya setiap muncul begini kaget loh. Oh, ya sering-sering. Soalnya ada ya. Setiap muncul dia. Ya, teman-teman. Iya. Iya, Pak, jinakkan dulu, Pak. Ularnya kita jinakkan dulu ya. Setelah itu setelah jinak baru kita evakuasi. Nah, ini Pak Sarman sedang merayu, Pak, agar gitu ya? Ularnya bisa jinak ya. Oh, berarti benar-benar pawang ini ya? Iya, makanya kalau sisa ular langsung kita ambil bisa aja. Iya. Cuman dia nggak bisa jinak, Pak. Oh, gitu ya. Makanya di pasarman dilus-lus dulu. Oh, gitu ya. Biar isinya dia bisa nurut gitu kan. Nggak bisa, nggak mau menyerang lagi ke manusia, Pak. Oh, nantinya. Gitu ya. Ya, pasarman. Nanti kalau sisa ini kita evakuasi ke tempat yang lebih layak. Nah, ini lebahnya udah mulai ini. Udah nggak mulai agresif nih. Iya. Oh, hati-hati, Pak. Ternyata masih agresif, Pak. Kalau sisa dia masih menyerang, berarti dia masih agresif. Oh, gitu ya. Iya, masih sifat liarnya masih ada. Takut juga, Pak. Ular juga takut. Iya. Yeah. Nah, ya, Pak Sarman udah mulai menetralisir ya. Iya. Alhamdulillah. Wow, luar biasa. Hebat. Ya. Ya, ini jenisnya ular kobra ya. Kobra ini ya? Ya, kobra Jawa, Pak. Kalau kata orang. Iya. Kata orang Sunda tema yang belak kidulan ini namanya ular bedul gitu. Oh, gitu ya. Ini kayaknya habis makan itu kayaknya, Pak. Banget. Ya, ada kemungkinan. Hah? Mau buka kulit. Oh, mau buka kulit. Ya, agak kecoklatan ya. Agak. Iya. Udah tua nih. Udah, Pak. Udah, Pak. Dia apa aja, Pak? Di semen, Pak, udah, Pak. Karung. Ya, baik, teman-teman. Ular tersebut udah dipegang sama Pak Sarman, sudah dikuasai sama Pak Sarman ya, dan mudah-mudahan ular tersebut tidak nyerang lagi ke manusia nih. Iya. Makanya kamu kita evakuasi ke tempat yang lebih aman ya, Pak. Betul. Karena kalau di sini namanya di perkampungan gitu kan, otomatis aktivitas orang-orang atau petani atau yang pada berladang merasa terganggu. Ya, makanya ular ini kita amanin agar orang sini juga aman. Betul. Oke, Pak, kita masuk di tarung aja ya. Ayo. Ini kita baru dapat satu, Pak, di ujung sana. Oh, ini ya? Iya. Oh, iya. Di ujung sana juga alhamdulillah kita dapat satu nih. Iya. Makanya ini alhamdulillah udah dapat dua. Heeh. Saya deg-degan, Pak. Apalagi saya. Iya, setiap saya ngebon di sini, dia muncul saya kaget terus dah. Kaget terus, Pak. Iya. Bawah, Pak. Saya enggak mau di atas, Pak. Awas. Aduh, Pak. Mas, Pak. Wah, jangan jatuh saya dong, aduh. Jangan jatuh, Pak. Alah. Rasanya longsong hati saya. Aman lah, teman. Aman lah. Kalau udah dalam karung, saya kalau dalam karung megang karungnya udah berani, Pak. Iya. Kalau udah masuk di luar, saya enggak berani. Aduh.
Iya. Karena ini sifatnya tahu sendirilah namanya ular kobra. Udah jelas berbisa dia. Ya, sangat berbisa, Pak. Iya. Jangankan cuma istilah manusia lah kecil, bisanya bisa membunuh kambing badak aja bisa mati, Pak. Oke, mungkin itu aja ya, Pak ya. Ya. Saya banyak terima kasih nih, Bapak. Ya, sama-sama. Sudah memberikan informasi yang tepat sekali. Ya, sama-sama. Iya. Ya. Oke, teman-teman, kita sampaikan ya. Sampai di sini aja hari ini ke pencarian kita mencari ular kobra. Kebetulan kita mendapatkan informasi yang akurat sekali dengan penduduk sini. Saya dengan Bang Sarman kita cari ke kampung-kampung yang lain ya. Barangkali masih ada ular-ular yang berkeliaran di kampung. Oke. Saya tutup. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.